Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mazmur 2 ayat 1 sampai 12. Raja yang diurapi Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 3 ayat pertama sampai dengan 9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri
lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Mazmur 4 ayat 1-9. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Warga sorga terkasih, silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Supaya dapat pemberitahuan untuk video baru berikutnya. Ayo warga sorga berbuat baik jadi berkat bagi saudara, teman atau siapa saja dengan membagikan video ini ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita warga sorga. Amin.